Resipi ni tak pernah buat lagi tau. Aku nak try ni. Aku nak campur antara resipi ketumbak, daging ketumbak dalam dari aku tu dengan pucuk ubi punya sambal. Ini hari tu punya pucuk ubi dah lebih lagi. Sayang nak buang. Lepas tu aku ada cabai jalapeno. Ni. Orang putih punya cabai. Korang apa tak ada? Tu, tak tahulah. Boleh pilih cabai apa pun. Cabai Melaka ke, cabai apa, Benggala ke apa ke. Pasang gelugok, bawang. Aku dah potong dengan daging kita tambah garam kunyit. Ha, yang tu je. Sagi bubur garam gula, tengok lagu mana rasa. Hati rap. Adik. Goreng lah. Sampai masak daging tu. Godak-godak api pungkok tu. Lekat kunyit dengan tembaga ni memanglah kawan baik. Ih, lambatnya hal ni. Tak empuk-empuk lagi. Masak tu hampa angkat lah terak buat dengan penapis. Nah. Kita nak tumis bawang. Tadi nampak macam kecut habis dah tinggal sejemput. Minyak tu jangan buang. Kita tumis cabai. Cabai bawang. Baiklah ni lengan ni suka anti kena ni sakit. Masuk cabai kering tu goreng. Asam sekali tu lah masa ni. Allah tangan kiri, maaf. Lepas tu bubur garam. Garam, gula. Oh, sedap masak kita rak balik daging tu. Yang putih, jalapeno tu. Sagi. Kakak nak tutup api tu, sagi baru kita bubuh. Buah cabai. Tak rasa gula, garam, masak apa semua. Buah cabai. Lagi, kita tirak masuk daging. Jangan lama lah, kita tak mau cabai ni benyai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, sedapnya bo. Nak pisu dik. Ui. Sedap. Dia ambil hang. Angkat sikit buah nasi semalam ke goreng. Aduh, itu sabar lah. Okey dah, boleh tutup api. Bismillahirrahmanirrahim. Adik panah kena nama aku. Adik. Oh, tu dia. Buat minyak sikit. Allahuakbar. Tahu nak makan nasi. Kita lah tunggu kek sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah Baba dengar bunyi ayam tadi kuat. Pasal apa? And then? We nak bagi dia makan sekejap. Don't go ni, nanti dia bite you.
Okey, lepas Hatim buka tau. Bagi dia makan je. Haa, tak nak. Eh, kenal lah. Tak boleh. You tak boleh ikat ayam macam ni. Patutlah badan dengan you bising tadi. You kejar ayam. Haa. Ajun yang ambil. Ajun ambil? Haa. Okey, lepas ni buka dia tau. Lepas ni bagi dia makan dulu. Dia tak nak. Siapa nak beli ayam? Nak beli ayam pula kat rumah and ni? You tell him to buy ayam for me. No. Yes. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Bagi dia balik. If you buy dah kenyang tu. You buy me ayam dulu. Ah? Buy me ayam dulu. Ayam apa? Beli je lah McDonald ke KFC ke apa ke? I nak itu makan. Lepas tu? I nak apel. Buka-buka. I nak ay! Inilah Adi, ini lama dulu. Lama nak letak pegang ayam ni. Masa hang jadi ayam dulu, yang balik pagi tu? Eh, tu ayam. I want the ayam. Lepas dia, dia dah kenyang lah tu. Buy me ayam. Mampu anak ni lah. Sampai tak tahu nak beli apa dah anak-anak orang kaya ni. Suruh beli ayam bela. Ya, dah. Buka, buka. Apa touch tu? Bila lepas dah pagang tu saya apa nak kena tangkap pula. Ni lah kata kemarin dia lompat sebit tak tahu cucuk kat besi. Kentucky Fried Chicken ayam ni.